with ni line daripada line dari segi kes-kes kita lebih kritikal dan volume pun sangat tinggi. Jenazah-jenazah diletakkan di dalam kontena. Orang kena faham sebenarnya dalam keadaan krisis, ianya adalah berbalik kepada kesiapsiagaan. Ledakan pandemik gelombang ketiga kembali membelenggu. Dengan lonjakan kes yang tinggi, jumlah kematian bertambah dengan pelbagai kluster dalam komuniti. It's not that you kata sekarang ni, oh itu kerja Kementerian Kesihatan ke, kerja Kementerian mana ke, no. Kalau kita sayang negara kita, kita sayang saudara mara kita, kita sayang ibu bapa kita, kita sayang kitanya tok nenek dan sebagainya, kita harus melindungi dia orang. Order memang kata lajulah, kita boleh dapat dalam 100-100 sehari. Sikap sipar kudulang yang sibuk mencari kesilapan sekayangan tidak membantu dalam memutuskan rantaian COVID-19. Malah mendatangkan lelah tanpa noktah buat kita semua. Ini cerita kita bersama saya, Nadine Nordin.